Halo guys, Nelson di sini, dan kali ini aku akan berbicara sedikit berbeda daripada sebelumnya, yaitu aku ingin berbicara tentang Epic Games, yang akhir-akhir ini, kalau kalian tahu, adanya sedikit masalah antara Apple, Google, dan juga dari Epic Games. Oke, jadi aku ini juga lulusan IT ya, jadi aku juga tahu susahnya bikin games, susahnya bikin aplikasi. Dan itu memang butuh waktu yang lama, apalagi dengan game-game yang besar seperti Call of Duty, PUBG, lalu ada Mobile Legends, dan juga salah satunya adalah Fortnite dari Epic Games sendiri. Untuk Apple, Apple ini lama sudah bekerja sama dengan Epic Games ya. Kalau kalian tahu dari Infinity Blade pertama, yang dulunya rame di iOS ya, di Apple Store, itu adalah salah satu aplikasi dari Epic Store sendiri. Dan mereka itu membuat Infinity Blade 1, 2, lalu beberapa game lainnya yang mulai masuk di iOS. Tapi tidak dipungkiri, Epic Games lama-lama menjadi suatu platform yang besar. Kita juga lihat banyaknya adanya di PC, lalu mereka membuat application store sendiri di PC. Jadi levelnya sudah bisa bilang samalah dengan EA, Origin, atau mungkin kita tahu dengan Steam. Masalahnya ini di mana sih? Masalahnya ini ketika Epic Games melakukan salah satu perjanjian yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Apple dan juga Google. Karena, untuk informasi saja, kalau kalian misalnya menjual aplikasi nih di application store di Apple atau di Google Store, nah mereka ini akan mengambil 30% dari apapun yang kalian jual. Jadi misalnya contohnya kalian membeli aplikasi dan aplikasinya itu membayar, kalian 30%-nya akan masuk di Apple atau Google ataupun juga in-app purchase, jadi kalau di dalam aplikasi. Kita sudah banyak tahu lah, untuk Mobile Legends, contohnya PUBG, kadang juga untuk apalagi orang yang pakai Google, kita lihat banyak online di luaran yang bisa menjual dengan harga lebih murah. Menurutku itu tidak masalah lah, karena tidak terlalu di depan mata. Maksud aku adalah, tidak benar-benar ada pilihan di dalam aplikasi game tersebut. Epic melakukan sesuatu di mana sangat eye-catching lah. Jadi untuk di Fortnite, di iOS ataupun di Android ya, itu ada pilihan saat kalian mau in-app purchase, mau beli cash lah. Itu di dalamnya ada dua pilihan. Yang pertama adalah kalian mau beli direct selling dari Epic Store sendiri atau kalian mau lewat iOS ataupun Google. Nah, pastinya saat mereka mau seperti itu, kalau kalian mau beli direct selling langsung itu jauh lebih murah. Itu adalah sesuatu yang lebih untung untuk mereka. Karena kalau misalnya 30% aja dari 9,99 itu lebih besar daripada dia menjual $7,99. Jadi pasti lebih untung untuk Epic Store sendiri. Setelah itu langsunglah mereka mengekat tidak adanya Fortnite. Jika kalian lihat, kalian bisa buka aplikasi store mereka kalian. Kalau misalnya kalian sudah punya download, ya ada Fortnite di aplikasi di HP kalian. Tapi kalau misalnya kalian belum download, tidak akan ada di App Store ataupun di Google. Tapi kalau Android kan memang Android membuka, jadi kalau misalnya kalian mau download dari luar, tidak harus dari App Store mereka, kan kalian masih bisa download di Android. Sekarang mari kita lihat dari sisi Apple atau Google dan sisi dari Epic. Yang pertama, ini menurutku ya. Jadi, kalau misalnya kita membuat aplikasi itu pasti sangat susah dan kita pasti maunya untung yang lebih besar. Tapi ingat, Google dan Apple itu sudah membuat itu sudah berapa lama dan itu sangat susah, di mana orang benar-benar, kita lihatlah, Android dan iOS sudah sangat berjaya. Untuk Apple dan juga untuk HP-HP lain yang menggunakan Android, semuanya aplikasi itu dari situ. Kita lihat aja, contohnya Huawei yang telah di-cut dengan tidak bolehnya menggunakan Google Play Store. Itu sangat berat untuk mereka. Memang kita lihat kalau di Indonesia masih banyak lah, masih bisa diakali caranya untuk aplikasi di dalam Android. Walaupun beberapa itu tidak ada di Huawei App Gallery. Tapi kalian lihat, itu tidak mudah. Huawei App Gallery pun, walaupun dia sedang merintis, tapi itu susah. Samsung pun, Samsung itu aslinya di dalam HP-nya, kalian bisa lihat ada Samsung Store sendiri seharusnya. Tapi itu jauh lebih kecil lah dibanding dengan Google App Store. Jadi itu sebagai gambaran lah bahwa itu tidak mudah membuat suatu sistem dan platform dari aplikasi untuk membuat itu ke pasar handphone sekarang ini. Karena memang itu juga ada effortnya, mereka selalu membantu, mereka selalu update kalau ada masalah. Apakah juga Apple turun tangan, bukan hanya Epic sendiri. Dan Epic pun di akhir-akhir ini mereka mencari kawan dengan ikut mengesuh Apple dan Google. Tapi ya memang lah, 30% itu sangat besar. Tapi juga kita lihat dari sisi dari Apple dan Google itu juga tidak mudah. Dan mereka juga mengeluarkan uang untuk selalu memperbarui sistem, memperbarui iOS, memperbarui Android. Itu juga suatu hal yang tidak mudah. Dan akhirnya bagaimana?
Akhirnya Apple keras dalam hal ini. Jadi mereka menutup semua dari Epic yang ada di App Store sementara. Entah itu sementara atau selamanya, tapi aku harap itu hanya sementara ya. Karena Apple kali ini benar-benar marah dan benar-benar menutup Epic yang ada di App Store. Jadi semua akun developer mereka suspend terlebih dahulu. Dan kita akan lihat di beberapa bulan mungkin bagaimana ke depannya. Tapi memang Apple kali ini benar-benar bersikeras untuk menutup dan mereka sudah mentegur keras Epic Store. Ya namanya kalau menurutku ya orang sudah mulai besar ya pasti ingin revenue dan pendapatan yang lebih besar. Aku tahu mungkin tidak semuanya beranggapan sama. Aku pun juga banyak di Twitter dari internasional ya, nggak cuma di Indonesia, dari luar-luar juga banyak yang pro dengan Epic dan juga banyak pro dengan Apple dan Google. Ini menurutku gray area lah, kita juga tidak tahu yang benar-benar yang harus gimana. Dan kalau misalnya kalian nih mau berdiskusi dan berbicara satu sama lain, kalian bisa komen di bawah. Dan juga aku akan juga nimbrung, aku juga akan ikut dan kita berdiskusi lah. Dan itu juga suatu pembelajaran untuk kita semua, bukan hanya untuk developer tapi juga para pengguna, user, untuk tahu apa sih ternyata misalnya kita beli suatu cash dari luar, tidak langsung dari Google, dari Apple, itu ternyata juga mempengaruhi sistem yang ada di dalam tersebut. Bukan hanya suatu dari developer, tapi pastinya semua akan mencari keuntungan yang lebih, itu semuanya normal. Baik, jadi itu tadi menurutku, dan aku menghargai semua pendapat kalian. Dan bukan berarti aku benar-benar pihak ke Google Apple juga tidak, tapi ini sebagai suatu pembelajaran lah bahwa hal ini memang ada pro dan kontra masing-masing. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.